Raffi Ahmad Syak Rafathar bongkar saldo tabungannya jumlahnya fantastis. Dikutip dari Merdeka.com, Raffi Ahmad terlihat syok hingga hanya tersenyum dan mengangguk kala sang buah hati Rafathar Malik Ahmad membongkar saldo tabungannya. Tak main-main, jumlah saldonya bernilai fantastis untuk anak usia 5 tahun. Sederet pernyataan Rafathar mengenai uang dan tabungannya benar-benar membuat Raffi terkejut. Meski begitu, suami Nagita Slavina itu terus mengajak berbincang sang buah hati yang nampak santai membahas hal tersebut. Momen itu dalam video di saluran YouTube Rush Entertainment dengan judul Ini Wow Banget. Raffi bongkar jumlah tabungan Rafathar yang tayang pada 9 Mei 2021 kemarin. Beli mainan pakai uang tabungan. Awalnya, Rafathar mengaku tak masalah bila Raffi tidak lagi membelikannya mainan. Soalnya ia bisa membelinya pakai uang sendiri di tabungannya. Kalau uang papa habis, aku bisa beliin mainan lagi, kata Raffi. Gak apa-apa, pakai uang AA aja di tabungan papa Rafathar. Raffi lalu penasaran berapa jumlah uang yang ada di tabungan Rafathar hingga ia santai menjawab pertanyaan Raffi. Emang di tabungan punya duit, punya uang? Tanya Raffi. Punya, kata Rafathar. Banyak gak? Emang tahu? Tanya Raffi. Banyak, tahu duit mah. Jawab Rafathar lagi. Anak Sultan memang beda ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah.